تقرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونهديه الهدى المستقيم وصلي وسلم على رسوله الامين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد اجل penimbang terbilang para satizah tuan-tuan guru tuan-tuan dan puan-puan para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada-Nya dapat kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membincangkan tentang fiqh, empat fiqh ini tajuk berkaitan dengan hubungan antara fiqh dan akidah Islamiah. Dan kita telah berikan mukadimah dan kita menyatakan ataupun pengarang menyatakan bahawa persoalan fiqh dan akidah ini adalah perkara yang tak boleh dipisahkan dari sudut amalan, walaupun dari sudut apa pengajian, pembelajaran diajar secara berasingan, tidak bercampur aduk lah kan. Fiqh kena belajar fiqh, akidah kena belajar akidah, tapi dari sudut penghayatan, dari sudut aplikasi pelaksanaan, maka semua itu duduk sekali. Akidah, fiqah, tasawuf, semua sekali. Semua sekali itu diduduk sekali dari sudut pengamalan dan penghayatan. Jadi di antara perkara lain yang menunjukkan hubungan fiqah dan akidah ini, apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat terpuji yang menghiasi pribadi seseorang Islam dan dikaitkan dengan keimanan kepadanya, iaitu kepada Allah. Begitu juga dengan sifat-sifat dan melayakkan mereka memasuki syurga. Kita boleh tengok sebagai contoh dalam surah Al-Mu'minun. Allah Ta'ala firmankan, Qad aflahal mu'minun. Apa dia? Maknanya telah berjayalah orang-orang yang beriman. Telah berjayalah orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman, al-mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, siapa dia orang beriman ni? Iaitu mereka yang dalam solat mereka itu khusyuk. Orang beriman ni dalam ayat ni kata apa? Iaitu orang yang khusyuk dalam solat. Walladzina hum 'anil lawi mu'ridun. Mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Sifat mereka, iaitu menjauhi daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Lawi, maknanya lawa. Benda-benda lawa ni mereka menjauhkan diri. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Apa dia? Mereka yang berusaha membersihkan harta dengan menunaikan zakat. Mereka yang berusaha membersihkan harta dengan cara menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang memelihara kemaluan mereka, menjaga. Maksudnya apa? Mereka tidak mendekati zina lah. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali apa? Kecuali kepada isterinya dan hamba-hamba sahayanya, maka mereka itu tidak termasuk golongan yang tercela. Maknanya mereka yang menjaga kemaluan ini, menjaga kehormatan diri kan, kecuali dengan isteri, maknanya pasangan yang mereka nikahi secara halal, dan juga hamba sahaya yang mereka miliki. Sekarang tak ada sistem hamba lah. Kalau dulu ada sistem hamba. Kalau hamba tu dimiliki, maknanya dia boleh menggauli hamba tadi. Ini sistem dulu.
dan dibenarkan oleh syarak. Dibenarkan oleh syarak. Famanittallahu wa ra'a dhalika faulaika humul adun. Mereka yang menginginkan selain daripada itu, maksudnya kalau cari lain lagi daripada isteri, daripada hamba, maka Quran kata apa? Mereka ini adalah golongan yang melampaui batas. Maksudnya kalau dia dah ada isteri, dah ada hamba, dia cari pula lain lagi, maksudnya apa? Berzina, wa'iyazubillah. Maka Quran kata mereka ni orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Apa lagi sifat orang mukmin yang berjaya ni? Itu mereka yang menjaga amanah dan janji-janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya. Ulaika humul warithun. Mereka lah golongan yang akan mewarisi, yang berhak mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Iaitu mereka mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ini sifat orang beriman. Tetapi Allah Ta'ala memberitahu sifat orang beriman, maksudnya ada iman. Iman tadi bukan sekadar pada lafaz. Pada lafaz saja, oh namanya, oh nama Islam, Muhammad Ismail, oh nama Islam. Bukan pada nama saja, tapi pada pelaksanaan. Jadi dikaitkan soal iman tadi dengan pelaksanaan solat, zakat, menjauhi zina, menjaga amanah. Ini semua sifat-sifat orang beriman. Sifat-sifat orang beriman. Mana dijauhkan daripada sifat-sifat yang buruk. Jadi Al-Quran bila dia sebut tentang sesuatu kebaikan, dia akan sebut yang paling sempurna. Begitu juga bila disebut tentang keburukan, dia akan sebut yang paling buruk. Tidak bermaksud, bukan bermaksud kalau dia Islam mesti dia ada sifat-sifat tu. Kan? Maksudnya kalau Quran kata orang beriman sifatnya begini-begini, amanah, jujur, tidak menipu, apakah pasti orang Islam itu ada sifat seperti itu? Tidak. Mereka kena usahakan, mereka kena hadirkan, datangkan sifat kepada diri mereka. Kan? Jadi maksudnya sifat itu juga sifat-sifat buruk. Sifat-sifat buruk biasanya Allah Ta'ala akan sebut perangai orang kafir, perangai orang munafik. Allah Ta'ala akan sebut sifat-sifat yang buruk. Tapi apakah sifat buruk itu tak ada pada orang Islam? Apakah sifat buruk itu tak ada pada orang Islam? Akan ada. Tapi kenapa Quran sebut? Quran nak beritahu sifat buruk ni bukan sifat kamu. Sifat buruk ni sifat orang kafir. Kamu kena jauh lah. Kamu orang Islam, kamu kena jauh dengan sifat-sifat ni. Sifat sombong, bongkak, tamak. Ini semua bukan sifat orang Islam. Tapi bila Quran sebut, Quran akan sebut perihal tentang musyrikin, oh sifat mereka. Wailun likulli humazatin humazah. Maknanya neraka wailah bagi orang yang suka apa dia, mengadu domba, membawa mulut. Ini wail. Kalau kita tengok ayat ni memang tuju tentang kepada orang musyrikin. Tapi apakah orang Islam tak ada perangai itu? Ada. Orang Islam pun ada juga perangai, suka bergosip-gosip, bawa mulut ke sana kemari, cerita hal-hal yang tidak beri manfaat pada diri dia. Tapi bila Quran sebut, Quran nak beritahu ni perangai buruk ni orang kafir punya perangai. Kalau kamu buat macam ni, kamu nak ikut dia orang ke? Itu maksudnya Quran tu memberi peringatan kepada kita cara begitu. Dan cara seperti itu. Begitu juga sifat kebaikan tadi kan? Sifat kebaikan tu Allah Ta'ala sinonimkan dengan sifat orang beriman. Tapi apakah orang bukan Islam tak ada sifat baik? Ya, macam sifat amanah contohnya kan? Sifat amanah kan? Apakah orang bukan Islam tak ada sifat amanah? Ada. Kadang-kadang dia orang lagi dahsyat. Kalau macam yalah, dia apa tak melaksanakan tanggungjawab, okey dia letak jawatan. Letak jawatan. Kalau Jepun dulu dia apa?
tak, kalau dulu lah kan dia sangkut sampai bunuh diri lah. Kalau diketahui orang bahawa dia ni katalah rasuah ke apa kan, sanggup dia bunuh diri. Sebab dia anggap itu satu benda yang mencalarkan maruah dia, harga diri dia. Sampai tahap macam tu. Tapi ini bukan Islam. Tapi mereka ada juga nilai kebaikan. Maksudnya, belum tentu sifat baik itu tak ada pada orang bukan Islam. Tapi bila Quran sebut, Quran sebut yang ideal. Kita pernah faham. Yang ideal itu macam mana? Yang ideal itu maksudnya semua sifat-sifat baik terkumpul pada orang Islam. Yang buruk-buruk ni sepatutnya pada orang bukan Islam. Tapi kalau orang bukan Islam ada sifat baik, contoh kan orang Islam, orang bukan Islam amanah, dia jujur, tak menipu, bekerja kuat. Apa kita sebagai orang Islam nak buat? Kita kata kat dia, apa yang awak buat ni memang yang Islam suruh. Awak masuk je lah Islam. Sebab akhlak awak pun dah macam orang Islam. Yang Quran suruh, yang Nabi kami suruh. Apa lagi tinggal untuk awak? Perangai awak semua dah baik kan? Awak tinggal ucap syahadah je. Itulah maksud, itulah cara kita nak berdakwah. Kan? Nak berdakwah. Kan? Jadi kena faham objektif Al-Quran. Sebab tu bila mereka tak faham objektif-objektif Al-Quran ni, tidak faham Quran ni secara baik, secara betul kan, memahami maqasidnya. Jadi memahami Quran itu dengan sembrono, meletakkan ayat pada tempat yang tidak sesuai, itu yang jadi salah faham kepada Al-Quran kan. Macam hari ini kita lepas dikejutkan, orang pergi serang balai polis, tembak polis kan. Mengikut media dilaporkan, maknanya ini daripada kumpulan serpihan JI. Masih ada lagi pemikiran radikal. Radikal ini tak termasuk dalam ajaran Islam. Ekstremisme ni bukan dalam ajaran Islam. Dalam apa bentuk pun, dalam bentuk pemikiran maupun dalam bentuk amalan. Kalau ekstremisme tu adalah ajaran Islam, Nabi lah orang pertama dah ajar kita secara ekstrem. Nabi dah tentu ajar kita secara ekstrem macam mana kita nak perjuangkan Islam. Mesti Nabi dah ajar kita secara ekstrem. Ada dalam sirah Nabi waktu-waktu yang genting, yang sepatutnya orang Islam ekstrem. Tapi Nabi tak ekstrem. Kalau dalam sejarah kita buka sirah Nabawiyah, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah tahun ke berapa? Tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-6 Hijrah berlaku perjanjian Hudaybiyah. Setelah tiga peperangan besar berlaku. Perang Badar, orang Islam menang. Uhud, musyrikin menang. Perang Ahzab tahun ke-5 Hijrah, orang Islam menang. Tahun ke-6 Nabi pergi umrah, nak pergi umrah sama sahabat. Dan sampai Hudaybiyah disekat oleh musyrikin. Dan disekat oleh musyrikin, musyrikin tak pernah akan masuk Mekah. Tak boleh, orang balik. Tahun depan baru datang. Kau ingat kita naik IRL ke? Kita naik unta lah. Tengah panas lah. Nak suruh balik, ingat dekat ke? Balik naik unta pun 2 minggu baru sampai. Waktu tu, kalau orang Islam, kalau Nabi fikir, ini kita dua orang dah perang 3 kali, kita dah tapau dia 2 kali. Banyak songeng pula dua orang ni kan. Okey, Omar, apa lagi? Asah, pedang. Abu Bakar, panggil sahabat-sahabat kita. Kita all out kali ni. Jangan bagi muka pada Quraisy. Dia ingat Mekah ni bapak dia punya lah. Contohlah kan. Contoh kalau nak kasar, nak ekstrim kita kata kan. Contohlah kan. Kalau Nabi nak ekstrim, itulah tempat dia. Itu dah Hudaybiyah itulah tempat kalau Nabi nak ekstrim itulah. Sebab orang Islam dari segi moralnya kuat. Dari segi moral maksudnya, tiga peperangan, dua kita menang. Dan dua yang kita menang tu kita memang tentera sikit. Perang Badar kita 300 lebih, musyrikin 1000. Perang Uhud memang kita tak ramai juga, 700, tapi kerana silap strategi kita kalah. Perang Ahzab, musyrikin Mekah disebut dalam riwayat ada yang kata mencecah 25,000 tentera. Ada setengah kata 15,000. Orang Islam 3,000 saja.
Perang Ahzab 3,000 lawan 15,000, lawan 20,000, 3,000 menang. Maksudnya dari segi moral, orang Islam motivasinya kuat. Kita sikit pun kita menang. Ini lagi kita nak buat ibadat ni, kita nak pergi umrah je, bukan kita nak perang pun. Musyrik ni banyak songeh pula. Kalau nak ekstrim, itulah tempat dia kalau Nabi nak ekstrim. Sebab segala sebab untuk Nabi melawan tu ada. Tapi bila Nabi buat perjanjian Hudaybiyah, sahabat-sahabat semua tak puas hati dengan Nabi. Sahabat tak puas hati. Sampai ada dalam setengah riwayat sebut, Sayyidina Umar pergi jumpa Abu Bakar. Sayyidina Umar jumpa Abu Bakar, tanya kat Abu Bakar, "Ahwa Rasul?" Abu Bakar, "Betul ke ni Rasul? Ini buat perjanjian Hudaybiyah ni. Ni Rasul ke ni?" Petikaikan Nabi sampai tahap kita kata apa? Tak masuk akal. Mana sahabat memang kita kata, kalau kata bahasa terbengkak lah kan. Protes lah, silent protes. Sebab apa? Perjanjian tu berat sebelah. Kena balik. Tahun ni tak boleh buat umrah sebab dah dekat dah. Tapi tak boleh masuk Mekah. Musyrikin kata, korang balik. Tahun depan baru datang. Adalah banyak butiran perjanjian dia. Tapi sepintas lalu memang nampak macam berat sebelah. Tapi Nabi terima perjanjian tu. Sebagai ada sebagai ahli sirah kata ini perintah daripada Allah. Untuk Nabi terima perjanjian tu. Jadi Nabi terimalah. Walaupun kelihatan memang berat sebelah. Kalau dia tengok butiran-butiran tu dia punya perjanjian tu berat sebelah. Jadi Nabi tak ajar ekstrim. Ekstrim tu memang bukan cara Islam. Dalam keadaan segenting itu pun Nabi tak ajar kita ekstrim. Dalam keadaan seperti itu. Apatah lagi dalam keadaan biasa. Jadi sebab apa antaranya apa? Membaca itulah ayat-ayat Quran tu diambil kefahaman yang apa? Kefahaman yang secara literal. Dibaca ayat waqtulul musyrikina. Kafatan kama yuqatilunakum kafa. Bunuhlah orang musyrikin itu kesemuanya sebagaimana mereka membunuh kamu kesemuanya. Tengok Quran suruh kita bunuh orang musyrikin kesemuanya. Kan? Apa nak buat? Okey, kita pergi ambil senjata kat balai, kita rampas, kita pergi tembak mana-mana tempat orang bukan Islam ada. Sebab kita ikut Quran. Siapa yang kata kita tak betul, dia kufur. Sebab dia telah menolak ayat Quran. Senang ke mereka punya hujah? Kita berjuang dengan Quran ni. Ini Quran. Quran semua perangi orang musyrikin. Ini bahaya. Ini bahaya. Sebab tu ekstremisme ni susah nak dibanteras. Sebab dia dah meresap dalam otak. Benda yang dah jadi pegangan ni, dia susah. Dia dah jadi satu pegangan. Satu pegangan, satu ideologi. Ideologi kan? Kalau dulu zaman-zaman sosialis, tahun 70-an tu sosialis kan? Dia kata dia bukan setakat pada pemikiran tapi pada penampilan, pakaian dia pun. Dia pakai apa baju kaki tu. Kan dengan dia gosok dengan kanji. Jadi itu satu identiti. Pakaian tu pun menunjukkan identiti dia sebagai orang berfahaman sosialis. Jadi benda yang meresap dalam pemikiran. Sebab tu orang yang belajar agama ni pun perlu dipantau, ditengok. Tuan-tuan kalau ada anak di universiti ke apa ke, kena tanya dia. Memang kita nampak rajin semayang, Masya Allah, puasa Isnin Khamis rajin, Masya Allah. Tapi pemikirannya tadi, hulu, melampau. Merasa dia saja betul, orang lain semua salah. Ini kalau tengok laporan media, keluarga yang apa yang membunuh tu, dia kata keluarga ni memang suka kafirkan orang. Dia suka kafirkan orang dan mereka tak campur masyarakat. Dia orang Islam tapi dia tak campur masyarakat sebab dia beranggapan orang lain semua kufur. Tak beramal dengan Islam. Bila dia nampak orang tak pakai tudung je, ni kafir. Tengok orang pakai seluar pendek je tu, dia putuskan kafir. Tengok orang buat maksiat semua, dia kata ni semua ahli maksiat, ni semua kufur sebagainya. Pada mereka ni satu pegangan dia biasanya mereka akan berjuang menegakkan daulah. Dia nak menegakkan negara Islam.
ulama tersohor. Dr. Syed Ramadan Al-Muti dia kata apa? Dia kata kalau hari ini ada orang dia almarhum dan meninggal dunia dah. Beliau merupakan guru, salah seorang guru kepada Dr. Zulkifli Al-Fasli. Ini orang alim negeri Syam ni, hebat, ulama besar. Dia kata apa? Kalaulah hari ini ada orang yang nak memperjuangkan negara Islam, dia katalah akulah orang pertama akan menentang. Akulah orang pertama yang akan menentang, dia kata, kalau orang memperjuangkan negara Islam. Kalau orang yang tak faham ambil ucapan dia tu, dia kata afidah syekh ni kufur dah, dia ni jatuh kufur dah. Nabi datang tegakkan Islam, negara Islam, dia pula nak menentang negara Islam. Sebab dia tak faham. Sebab orang Islam ni dia mudah tersentuh dengan benda-benda besar. Ideologi khilafah. Oh, itu menegakkan khilafah. Itu orang muda suka kan benda-benda semangat, benda-benda yang berupa bentuk, benda-benda yang berupa simbol ni, simbol kan. Benda simbol ni orang suka. Simbol kan. Dia kalau buat masjid kan, masjid ni kita kena nampak kah. Kita nampak kubah ni, kita nampak pada jauh dah nampak dah. Tapi bila tengok waktu solat, berapa orang yang datang? Sebab apa? Agama tu pada simbol. Dia itu memang dia satu bentuk dia simbol. Simbol tu dia kena menampakkan simbol tu. Dia pun bukan lebih fokus pada pengisian. Dia tak fikir pada pengisian tu, tapi dia penting pada simbol tu. Simbol tu penting. Bagi nampak ni rupa ni kan, kita lagi nampak. Tapi pengisian tu tak diberi penekanan sangat. Proses tu tak diberi penekanan sangat. Proses tu tak diberi penekanan. Jadi penting rupa tu kena ada. Ini masalah pada sebagai orang Islam. Bila dia nampak Islam ni, cara nak tegakkan Islam macam mana? Kita kena bina negara Islam. Okay? Jadi bila benda tu dimomok-momokkan sehingga dia, akhirnya mereka berpandangan bahawa kita hari ini hidup, bukan kita hidup dalam maksiat. Selagi mana negara Islam tak terbina, kita hidup dalam maksiat. Kita kena tegakkan daulah. Syekh Qardawi membantai, maksudnya mengkritik pandangan ini. Ulama tersohor betul soal Qardawi. Pernah datang Malaysia dulu semasa beliau hidup lah, beberapa kali pernah datang. Kita pun pernah bagi anugerah tokoh Malaysia Hijrah. Beliau dianggap sebagai mujadid. Mujadid Islam kurun ke-15. Mujadid lah. Boleh dianggap sebagai mujadid. Dalam hadis Nabi ada sebut Allah Ta'ala akan memutuskan. Akan memutuskan, bukanlah Nabi, tapi akan membangkitkan setiap 100 tahun seseorang yang akan memperbarui agama. Dalam hadis Nabi sebut, mana setiap 100 tahun ada satu orang muncul, dia akan beri nafas baru pada agama. Bukan maknanya wahyu turun, bukan. Tapi dia mengembalikan orang kepada agama. Kan, orang rasa bila hidup agama tu, bila dia bercakap, dia ajak kepada dakwah, dia bawa kefahaman yang baik tentang Islam. Syekh Qardawi pun mengkritik pandangan ini. Mengkritik orang yang melihat bila Islam dia, perjuangan dia mestilah negara Islam. Sedangkan dia kata, dia lupa, dia kata lupa tentang, dia kata orang seperti ini, dia kata lupa tentang soal pembangunan, pembinaan individu Muslim. Macam mana kita nak melahirkan karakter-karakter Muslim, peribadi Muslim? Macam mana kita nak lahirkan baitul Muslim, keluarga yang Islam? Bagaimana kita nak lahirkan masyarakat Islam? Mereka tak pergi pada proses-proses tu. Dia tak pergi pada proses tu. Layakkan individu Muslim, maksudnya berusaha sebaik mungkin. Berapa ramai yang kita nak mereka ni jadi orang yang faham Islam dulu. Seperti Nabi buat, Nabi buat lahirkan individu dulu. Bukan Nabi terus-terus bina negara. Nabi start dengan individu, keluarga, barulah pergi masyarakat, barulah pergi negara. Bukan terus-terus negara. Dia kata, orang-orang ni dia kata, dia tak pergi pada tu. Dia tak pergi soal bagaimana nak membangunkan ekonomi Islam. Dia tak pergi pada tu. Yang mereka pergi adalah terus kepada negara Islam. Jadi pandangan-pandangan itu adalah pandangan-pandangan yang tergelincir. Tapi mendengarnya memang seronok lah. Lepas lagi kalau dapat pada orang muda. Orang muda memang mudah dijerat.
dengan ideologi seperti ini. Dulu kita ada ISIS, Islamic State. Islamic State punya video propaganda ni dahsyat, tuan-tuan. Kalau tengok kat YouTube, kan, dia macam mana dia bagi pidato, bagi semangat kat orang, kan, ditunjukkan video, dilaksanakan hudud, disebar orang, oh, ditunjukkan video. Jadi orang muda bila tengok benda-benda macam ni, oh, ini negara Islam, inilah yang kita idam-idamkan. Sampai orang Malaysia pun pergi, pergi join sana. Ada sahabat saya, dia cerita, dia kata ada seorang jemaah surau tempat dia mengajar, kan, dia pergi tahu, ustaz tolong datang rumah saya, tolong bercakap dengan anak saya, anak saya terpengaruh dengan ISIS ni, kan. Macam mana terpengaruh? Tengok YouTube. Sebab dia orang muda, kan, orang muda ni dia suka yang ideal. Ideal kan, nampak semangat, nampak dia ni, oh ni negara Islam, hidaplah, kan, semangat perjuangan. Jadi mereka lupa soal macam mana aspek dakwahnya, dakwahnya macam mana, kan, macam mana kita nak mula dan apakah kita akan dipersoalkan, kan. Kalaulah kita kata daulah tak tertegak sekarang, adakah kita akan dipersoalkan, dan apakah keadaan umat Islam hari ini? Daulah yang ada ni, ulama sepakat mengatakan daulah ini bukan negara Islam. Negara daulah, negara hari ini bukan dianggap negara Islam. Takrifan yang paling, paling kita kata takrifan yang paling paling ringan lah, negara Islam adalah di mana saja orang Islam hidup dan boleh laksanakan syariat dia, itu negara Islam. Di mana saja orang Islam hidup dan boleh laksanakan syariat dia, itu negara Islam. Jadi kalau kita nak ambil takrifan tu, hari ini kalau orang Islam pergi ke UK, United Kingdom, ada masjid, tengok orang Islam boleh sembahyang, boleh puasa, UK boleh jadi negara Islam. Kan? UK boleh jadi negara Islam. Kan? Bukan mesti orang Islam majoriti di situ. Dan bukan mesti dilaksanakan hudud baru jadi negara Islam. Tapi sebahagian orang merasakan kalau ada hudud barulah dianggap negara Islam. Kalau tak ada hudud, ini tak payah sembang ni kata dengan apa negara Islam. Jadi sempit pemikiran macam ni. Sangat sempit, disempitkan dengan benda-benda kecil untuk memberikan, untuk diberikan, memberikan makna yang besar. Benda yang kecil untuk diberikan makna yang besar. Maksudnya hudud tu hanya sebahagian daripada hukum syarak. Sebahagian hukum syarak. Tapi dalam negara Islam, adakah hudud saja yang kena ada? Dalam negara Islam, hudud kena ada. Betul. Amanah kena ada. Jujur kena ada. Kuat bekerja kena ada. Semua ni kena ada. Semua ni kena ada. Tapi orang lebih suka kepada hudud tadi sebab apa? Simbol. Dia simbol. So bila simbol tu ada, baru nampak. Bila kita jalan tu macam ibarat pakai tanjak lah, kan. Tanjak tu simbol lah. Bila nampak pada jauh, nampak, kan, nampak garam lah, kan. Nampak macam pahlawan lah. Dia agama yang didoktrinkan sebagai simbol. Ini simbol ni penting. Tapi dia lupa kepada pengisian. Sedangkan dakwah Nabi itu fokus kepada pengisian. Masjid Nabawi dulu saiznya 1/4 daripada surau ini. 1/4 daripada saiz surau ini, itulah besar Masjid Nabawi. Sekali solat boleh muat 60 orang. Tapi generasi yang lahir daripada masjid itu, mereka boleh sampai ke hujung dunia yang mereka kenal pada waktu itu. Ada sahabat yang dah sampai ke China selepas Nabi wafat. Sahabat yang sampai ke negeri China menyebarkan dakwah. Sampai ke Afrika Utara menyebarkan Islam. Ada yang dikuburkan di Turki. Ada yang dikuburkan di Cyprus. Tapi mereka jemaah Masjid Nabawi yang hanya boleh memuatkan 60 orang sekali sembahyang, ditarbiah oleh Nabi. Tapi semangat mereka boleh menyampaikan dakwah selepas Nabi wafat. Sebab Nabi tekankan pada proses. Nabi tak tekankan pada simbol.
Nabi tak kata sebelum aku meninggal aku nak pastikan Masjid Madinah ni dua tingkat, aircon penuh, contohlah kan. Bukan maksudnya tak penting tuan-tuan, penting juga. Tapi yang lebih penting yang Nabi tunjuk kepada kita, proses. Jadi orang tak pentingkan proses, dia lebih kepada simbol. Simbol tadi itulah, negara Islam, hudud. Letaklah label-label yang dia suka tu untuk menampakkan inilah simbol bagi kewujudan negara Islam. Mereka jarang membicarakan tentang soal apa sifat orang Islam. Bila dia mentadbir, dia kena amanah, dia kena jujur, dia kena bekerja kuat, dia kena makmurkan ekonomi, dia kena wujudkan peluang pekerjaan. Mereka tak nampak benda-benda ni pun Islam. Mereka tak nampak pun benda-benda ni semua Islam. Sedangkan ini pun Islam juga semua. Umar bin Abdul Aziz bila dia jadi khalifah, zaman dia jadi khalifah, tak ada orang disebut rakyat terima zakat. Dia memerintah 2 tahun je. Memerintah 2 tahun je. Tak ada orang layak disebut apa untuk terima zakat. Sebab apa? Bila dia naik jadi pemerintah, dia wujudkan peluang pekerjaan. Wujudkan peluang pekerjaan sehingga rakyatnya semuanya berasap dapur. Dapur semua berasap. Bila orang kaya datang ketuk pintu nak bagi zakat, tuan, saya tak layak dah terima zakat. Saya dah ada kerja. Saya dah ada pendapatan. Orang kaya kata apa? Rahimallah Umar Abdul Aziz. Semoga Allah Ta'ala merahmati Umar bin Abdul Aziz. Dia telah mengayakan Umar daripada zakat. Orang rasa tak layak terima zakat. Sebab apa? Dapur dah berasap. Kerana apa? Kerana Umar bin Aziz mewujudkan peluang pekerjaan. Bagi orang kerja, bagi orang ada makan, benda nak makan kat rumah. Itulah asas-asas kehidupan pun. Orang bukan nak apa pun kan? Tapi kalau cerita tentang yang idealistik tadi, hudud, sebab ni simbol. Dan itu lebih menarik dan lebih seronok untuk dibincangkan. Jadi keimanan dan amal ini benda yang tak boleh dipisahkan. Tak boleh dipisahkan. Dan ia memberikan, kita kata apa, hubungan timbal balas lah. Sebagaimana juga dalam ayat lain, Allah SWT memerintahkan kaum lelaki berinteraksi secara baik dengan kaum wanita. Dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha wa la ta'duluhunna litazhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an tabra'u shay'an wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Wa ya'ruuna ibrahima. Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan. Dan janganlah kamu menyakiti mereka dengan menahan dan menyusahkan mereka. Kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Ini maksudnya, kalau ada berlaku pertelingkahan dan konflik, kan? Dan pihak lelaki jangan menzalimi isteri dia. Jangan menzalimi wanita kan, dengan tujuan kita tekan isteri itu nanti. Nanti isteri bila dia tak tahan dengan kita, dia akan minta cerai. Bila dia minta cerai, kita jangan ceraikan. Dia minta berulang-ulang kali pun kita tak ceraikan. Tujuannya apa? Supaya isteri pergi tebus talak. Tebus talak nanti boleh dapat balik lah mahar yang diberi dulu. Kan, tebus talak kulung. Dia buat tebus talak. Jadi isteri, suami boleh minta lah, okay, nak tebus talak ke apa bayaran. Maka pihak suami kata, bagi balik aku mahar atau mas kahwin yang aku bagi dulu kan. Sebab apa? Pihak suami ada niat untuk menzalimi pihak perempuan. Dan bergaulah kamu dengan mereka, ini isteri-isteri kamu itu, dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikan. Kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Ini juga satu benda yang kita perlu perhatikan. Ayat ini sebut tentang apa?
tentang hubungan perkahwinan, rumah tangga, interaksi yang baik. Ini juga antara masalah yang berlaku dalam negara Islam. Kita tengok jumlah perceraian tinggi. Jumlah perceraian tinggi di Malaysia pun ada statistik tunjuk ni kan sebuah apa dalam masa satu jam, satu jam satu ke apa sebuah itu. Tinggi tu. Dan ada pula data menunjukkan perkahwinan sudah mula menurun. Dan usia perkahwinan semakin meningkat. Orang perempuan, orang perempuan sekarang kahwin umur 25 ke atas kebanyakannya. Bahkan hari ini perempuan kahwin umur 30 pun dah biasa. Perempuan 30. Mana 30 kahwin ni kita rasa dia produktiviti tu dah mula menurun. Produktiviti dah mula menurun. Sebab ada banyak isu-isu yang berkaitan kan. Kos hari hidup, belanja perkahwinan. Lepas tu orang muda nak kahwin pun fikir, ah ni pening kepala lah dengan nak cari rumah, beli kereta benda semua. Kan? Tak payah kahwin lah kan? Tak apalah. Benda tu akan datang. Sebab apa? Maknanya keadaan persekitaran. Ini semua masalah. Ini semua masalah-masalah yang akan mengundang kepada masalah sosial yang lain. Masalah sosial yang lain. Jadi Allah SWT memerintahkan para isteri yang diceraikan beriddah dengan tiga kali suci daripada haid dan tidak menyembunyikan kandungan yang ada dalam rahimnya sekiranya hamil. Perkara tersebut telah dikaitkan dengan beriman kepada Allah SWT dan hari kiamat. Ini juga hubungan di antara fiqah dan juga tauhid, akidah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihim in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Dan isteri-isteri yang diceraikan itu dalam menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama tiga kali suci, ini dari haid, dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan, iaitu tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, tengok soal kandungan dalam rahim, soal iddah, beriddah tadi tujuannya apa? Untuk memastikan bersihnya rahim daripada benih suami, daripada benih suami yang menceraikan dia lah. Sebab itu dia kena beriddah selama tiga kali suci. Jadi soal beriddah ini pun dikaitkan dengan iman. Sebab kalau wanita tadi ada apa, hamil, ada masih lagi benih suami dia sehingga dia hamil, maka dia kena bercakap. Dia tak boleh menyembunyikan. Apa lagi contoh-contoh lain? Allah SWT memerintahkan manusia supaya menjauhi arak, menyembelih untuk berhala dan bertenung nasib dengan batang-batang anak panah setelah menyeru mereka dengan sifat iman, sebagaimana menandakan bahawa menjauhi perkara-perkara yang dilarang tersebut ada kaitannya dengan kesucian dan kemurnian iman mereka. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, yakni keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Ayat ini sebut tentang larangan terhadap beberapa perkara lah, di antaranya arak, larangan kepada apa, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib menggunakan batang-batang anak panah. Ini cara orang Arab jahiliyah dulu lah, dia mengundi nasib dia, tengok nasib dia, tengok feng shui dia macam mana, apa nasib dia, untung ke rugi. Benda ni semua dilarang oleh syarak. Tapi dimulai dengan apa? Menyebut tentang iman. Ini ayat yang terakhir yang turun tentang arak. Dan ketika ayat ini diturunkan, arak belum diharamkan lagi. Arak belum diharamkan secara mutlak, belum. Masih lagi ada sahabat yang minum arak. Minum pada waktu-waktu tertentu. Yang Islam larang, jangan minum ketika mendekati waktu solat.
Itu larangan yang ada sebelum turun ayat terakhir yang larang terus. Apabila ayat ini turun, maka kata Saidatina Aisyah, arak masih banyak lagi dalam rumah-rumah kami, rumah-rumah penduduk Madinah lah, kan? Sehingga apabila ayat ini turun mengharamkan arak, semua orang Islam yang ada arak di rumah mencurahkannya di jalan-jalan di Madinah, sehingga jalan itu jadi becak seperti hujan, penuhnya arak atas jalan. Semua curahkan semua. Sebab apa? Oh, arak dah haram dah, kita tak boleh minum lagi arak. Ada sahabat yang nak meneguk arak ni, dapat berita arak dah haram, terus ditinggalkan. Dia tak ada pun sikitlah lah kot ni, kan? Takkan tak boleh kautin, kan? Kalau time puasa sahur-sahur tu dengan azan pun telan je lah, kan? Ini nak last ni, kan? Ni lepas ni tak ada minum dah, tak ada, tinggal terus. Sebab apa? Iman. Lepas tu saya tidak isyarat tahu, kalaulah larangan halal dan haram itu datang perintah halal dan haram itu di Mekah, ada Saidatina Aisyah, nescaya tak ada seorang pun yang beriman dengan Nabi. Tak ada seorang pun yang akan beriman dengan Nabi kalaulah perintah halal dan haram itu turunnya di Mekah. Tapi di Mekah tu banyak fokus kepada iman, kepada tauhid. Itu yang difokuskan. Jadi bila iman dan tauhid itu sudah kuat dalam hati, bila datang perintah syarak, itu senang untuk taat. Sebab iman dah ada, iman dah kuat. Semua kita terima pada Allah, sami'na wa ata'na. Datang pindah ke Madinah, datang perintah jihad, sami'na wa ata'na. Datang perintah puasa, sami'na wa ata'na. Datang perintah zakat, sami'na wa ata'na. Daripada sekecil-kecil perintah sampailah sebesar-besar perintah, semua sahabat taat. Tak ada pun yang mereka mempertikaikan, tanya balik kepada Nabi, tak ada. Mereka laksanakan apa saja yang Nabi apa terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga soal riba. Allah Taala mengharamkan riba dan mengaitkan perbuatan meninggalkannya dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, jangan kamu makan riba berganda-ganda. Wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Ayat ini sebut jangan kamu makan riba adhafan mudha'afa, berganda-ganda. Jadi ada orang faham, dia kata ayat ini maksudnya kalau tak berganda tak apalah, punya RM10 bayar RM9, bukan berganda. Uang tu kalau berganda RM20, berganda-ganda yang larang. Kalau setakat punya RM10 bayar RM9 ni okey lah. Maksudnya berganda-ganda tu kebiasaan, riba itu memang akan bawa kepada gandaan, itu maksudnya. Bukan maksudnya kalau sikit okey, banyak baru dilarang. Tidak begitu, kan? Tidak begitu. Dia merujuk kepada kebiasaan. Kebiasaan riba itu memang membawa kepada gandaan. Kebiasaan riba. Jadi bukan maksudnya, sebab kita sebut ada golongan-golongan yang memang diambil ayat Quran ini secara literal. Ini saya sendiri jumpa, kan? Saya sendiri jumpa dengan satu orang, kan? Satu orang, tapi dalam media sosial lah, kan? Okay? Dia kata ayat tentang wudu. Apa dia kata? Tak apa, kita dengar azan, azan isyak, kan? الله أكبر الله أكبر الله
Teknikal bahasa Arab tu wamsahu biru usiku
dia baca wa arjulakum dengan wa arjulikum pun ada juga. Kalau dibaca dengan baris bawah lam, dia akan sama. Maknanya sapu kepala dan sapu kaki. Kalau dibaca lam tu baris atas wa arjulakum, maksudnya dia balik kepada membasuh yang di depan. Jadi jumhur semua empat mazhab ambil basuh. Kadang-kadang ada yang baca sebab dia kata kita baca baris bawah sebab dia berjiran. Ini kaedah bahasa lah. Tapi makcik ni dia mesti pertahankan. Dia kata yang sahih tu adalah kaki tu sapu, bukan basuh, dia kata. Sebab Quran kata kena sapu. Saya kata mana boleh macam tu, kan? Yang memang bacaan memang ada khilaf, tapi di segi praktikal sunnah Nabi ajar kaki ni mesti dibasuh. Kecuali ia memakai khuf. Khuf ni kasut kulit atau stoking kulit. Baru boleh sapu, tak payah basuh. Kasut kulit atau stoking kulit yang dipakai boleh sapu je. Sapu atas je. Cukup. Musafir 3 hari 3 malam. Kalau tak musafir, 1 hari 1 malam je. Dapat usah. Itu. Jadi masalahnya apa? Mengambil Quran tu secara literal. Ambil secara apa yang tersurat tanpa memahami, tengok dengan tafsir dan sebagainya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berhenti sampai tu lah dulu untuk malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita kongsikan. Yang baik itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan itu dari saya Muhammad, mohon ampun dan maaf. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma fi lana dzunubana ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الذي أنزل تواصل الحق تواصل السلام عليكم ورحمة الله.